ini penelitian dari Jerry Lehman, pasangan bahagia yang saling bertukar cerita 100 kali dalam 10 menit, dalam percakapan 10 menit itu jauh lebih happy dibandingkan pasangan yang bercerai itu cuma 65 kali. Maksudnya apa nih? Engage each other on average 100 times during a 10 minute conversation. Jadi kalau lagi ngobrol sama pacar lu dalam 10 menit, dalam percakapan 10 menit itu, kalau dia ngangguk, dia kasih respon, itu bagus, itu oke. 100 kali responnya gitu misalnya. Yang gak usah dihitungin kan. Tapi maksudnya dia engage, bukan dengan yang ketika lu lagi cerita atau dia cerita, lu ngapain? Lu sibuk lagi ngetikin caption Instagram gitu. Oh gitu. Atau lagi sama nyetir, oh gitu, ya udah gitu. Nggak menyimak, nggak dengerin. Kan orang sebenarnya cuma perlu didengarkan. Lu kalau kelewatan gimana? Kalau misalnya lu nggak nyimak dia, jadi tanya balik. Sorry tadi gue nggak ngerti maksud lu apa. Ceritain ulang. Istri gue kerja di industri yang berbeda banget sama gue. Sales IT. Jadi kadang-kadang kalau lagi dinner, dia suka cerita, aduh si bos ini minta. Kemudian dia menyebutkan term-term IT yang gue kurang begitu paham. Dia perlu dibukain, even gue gak kebayang nih sekarang term saya, XYZ di sistem ABC. What I do? Yang gue lakukan adalah, bukannya, oh terus gimana? Ya enggak ya, gue akan engage. Sebentar, itu tadi ABC itu apa? Itu XYZ itu apa? Biar dia cerita gitu. Supaya apa? Supaya next time ketika dia cerita lagi, gue bisa tahu, gue bisa ngerti gitu ya. Sama kayak gue misalnya sharing ke dia soal kerjaan gue. Ini customer gue yang dari India ini repot banget karena harusnya PO udah deliver bulan lalu tapi pabrik gak bisa. Dia kan nanya PO apa, kenapa gak bisa gitu ya. Jadi harus ada tukar balik engagementnya itu, bukan dicuekin. Apapun cerita dia, pas PDKT dulu dia cerita soal adiknya yang jatuh aja lu dengerin gitu. Gitu ya. Lu ingetin ulang tahun adiknya kapan? Lu ingetin ulang tahun nyokapnya, tapi pas udah pacaran 3 bulan 4 bulan lu lupain semuanya. Lu enggak peduli lagi karena lu pikir udah dapat kan. Gitu ya. Di era sekarang di mana kita sibuk. Gua tiap pagi bangun jam 7. Siang gitu. Enggak keren. Bangun jam 6. Maksud gua jam 6 tuh alarmnya bunyi. Terus gua bangun jam 7. Oke. Jam 7 gua terus naik kereta. Kayak naik kereta terus naik kereta ke Jakarta, kerja sampai sore balik pulang udah jam 9, jam 10 malam udah capek. Terus kapan ngobrol ya sama istri gue? Kapan kita melakukan keintiman itu? Sama istri gue juga capek, kerja pulang ngurusin anak 2 gitu kan. Anak gue ajarin pupuk diri sendiri supaya gampang. Viola nama anak gue yang kedua. Viola tidur, dia pupuk diri dia sendiri. Susah juga trainingnya tapi berhasil. Kapan intimasi itu bisa terbentuk ya? Pada saat weekend. Menurut John Gottman, successful long-term relationships itu tuh diciptakan lewat small words, small gestures, and small acts. Small things matter. Gitu ya. Of course, ketika lu sibuk, lu sama-sama sibuk, udah sulit nih untuk ngobrol panjang, gitu ya. Either with WhatsApp gitu, salah satu sibuk. Tapi lu masih bisa ngerjain hal-hal kecil kayak nanyain udah makan belum, tadi pulang sama siapa, macet gak, bosan gak sih tanyain macet gak tiap hari di Jakarta gitu ya. Ya of course bosan. Terus aja jawaban gue ketika tanya macet gak, jawaban gue adalah tentu saja baginda gitu ya. Menurut anda gitu. Tapi gue tetap ngejawab. Gue save auto correct, jadi gue ketik jadi gue ketik iya, itu muncul jawaban panjang gitu, iya macet banget ini parah gitu. Nggak, I'm just joking, nggak gue jawab sesuai dengan pertanyaan dia. Macet gak? Macet gitu ya. Udah makan belum? Belum gitu ya. Small gestures tuh kayak apa? Small gestures ya simple, kirimin hadiah, kirimin GoFood ke rumah, tiba-tiba dia bilang, eh aku pengen martabak nih, pesenin dong. Karena gue cowok dan gue takut pilihan gue salah, biasanya gue ngapain? Gue tanya dong, martabak apa nih? Jawaban istri gue adalah, tentu saja seperti jawaban wanita yang lainnya adalah, yang enak jawabannya. Martabak yang apa? Mau yang mana? Yang enak. Dan itu gue lagi di kereta di antara mas-mas gitu ya. Yang enak. Respon
terbaik gue biasanya adalah mematikan handphone gitu ya. Ya enggak, handphone gue terbaik gue adalah mencari history. Jadi gue bilang ya udah martabak yang mana, yang coklat apa yang asin. Jawaban istri gue yang enak gitu ya. Semoga ini gak masuk YouTube. So waktu itu ya udah gak apa, gue pesenin aja yang menurut gue enak gitu ya. Dan gue tahu aja, gue tanya mau berapa banyak, dia bilang yang banyak gitu. Sepertinya ada yang salah dengan handphonenya istri gue. Jadi ya udah gue pesenin aja martabak tipis kering dan udah kirim. Yang kayak gitu tuh. Oke, kalau kamu merasa video ini memberikan manfaat buat kamu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga ya buat video ini. Kelascinta.com, love better, live better.